Battle Royale, bertempur dengan gaya. Mazhab Syafi'i itu apa bang? Ah, itu ada yang nanya tuh Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i adalah satu daripada mazhab yang mu'tabar, yang diakui ya. Sebenarnya mazhab Syafi'i itu salah satu mazhab yang mu'tabar itu artinya yang masih diakui secara keilmuan itu bahwasanya. I'm coming. Dua. Terima kasih. Apa muter-muter bahasa ini? Gara-gara main ini. Orang kan tahunya tuh mazhab tuh cuma 4 yang pada umumnya tahu lah. Namun 4 mazhab ini. Apakah mazhab-mazhab yang lain itu masih bisa ditakal? Tentu masih bisa. Namun karena pengikutnya itu nggak banyak lagi, jadi dia nggak mutabar lagi. Dikhawatirkan ajarannya itu sudah inilah, nggak ini lagi lah kalau bahasa kita kan. Mungkin ada juga yang lain gitu kan. Kenapa di Indonesia tuh yang banyak mazhab Syafi'i daripada mazhab-mazhab yang lain? Sedangkan di apa? Di mana tuh di ya? Di Arab lah, di Mekah lah kita taruh kan. Itu kan enggak mazhab Syafi'i. Kira dominannya lah dominannya. Iya, iya. Ya. Maaf aku Kristen. Oh, yang bertanya nih Kristiani. Oke, salam toleransi. Jadi itu aja sih jawabannya. Kalau dia mengatakan dia Kristiani, simpelnya salah satu pilihan bagi orang-orang yang ingin menjalankan syariat Islam itu aja. Dari mazhab yang lain dan dari pemahaman-pemahaman yang lain, selama itu tidak melenceng dari syariat Islam, itu salah satu pilihannya. Nah, itu aja simpel. Iya. Islam gitu aja sih. Dan tentunya dia menjalankan syariat. Selama nggak melenceng ya. Kayak kemarin tuh kan ada hadis Jindan di Pekanbaru kan. Hari Senin yang lalu lah beliau ngisi. Apa kata beliau? Identitas seorang muslim itu ketika orang lain selamat dari lisan dan juga selamat dari tangan. Maksud dari lisan dari tangan itu ya kemudaratan yang kita datangkan dan gitu. Ah, nih aku dengar lagi nih Pak Ustaz. Ada beberapa mengatakan nih dia nggak pernah sholat sama sekali dan dia ingin mau bertobat. Terus bukan memponis ya. Jadi dia harus mensyahadatkan lagi bahwasannya biar ada saksi. Nah, itu kayak mana lagi Pak Ustaz? Enggak perlu kan? Dia udah syahadat, enggak perlu syahadat lagi. Ngapain? Orang depan. Bapak kau apa? Bukan secara lahirnya. Awas ya ta. Sorry. Sudah Islam ya. Makanya ketika seorang anak lahir itu diazankan itulah salah satu bentuk syariat kita mengenalkan kepada anak siapa siropnya gitu, siapa sejarahnya. Ada lari dia. Wake up. Masih lebih ringan lah gitu kan. Bukan berarti itu membenarkan ya.
Eh, yang di komentar jangan rasis ya. Bertoleransi kita semua di sini. Gak ada untuk agama ini, agama ini enggak. Kan ini kalian yang bertanya. Jawab seperlunya, bukan untuk menghakimi. Tidak. Salam toleransi. Jadi kalau ada orang yang berpikir, oh aku ini kan selama ini nggak sholat, tapi aku identitas ke Islam gitu. Nggak salah, tobat-tobatan nasuh aja, ya udah jalankan aja, syariat aja lagi. Nggak pala-pala syahadat lagi. Kalau ada orang yang memponis bahwasanya dia tuh perlu syahadat lagi, sepemahaman yang kami belajar gitu kan, nggak perlu lagi syahadat. Padahal di tayat akhir aja kita bersyahadat, dia nggak posa. Iya. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm dying. Nah dari situ udah simpel aja, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya semuanya sebagai macamnya itu udah masih dikatakan beriman kan gitu. Hanya saja kita kan nggak menjalankan syariat itu aja kurangnya. Waduh aku bau pulang nih. Ada kunci nih, kunci. Dorong. Ada lagi. Alhamdulillah. Habib adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebutan di Indonesia itu, kalau di berbagai negara tuh beda-beda sebutannya. Ada yang syarif, ada yang sayyid, gantung dari negara. Habib, kalau secara umum di negara Asia Tenggara ini nyebutnya Habib. Di Yaman juga begitu, di Yaman. Cuman beberapa tempat ada yang nyebutnya Sayyid. Sebenarnya sama aja. Hanya sebutan saja ya, Ustaz? Iya, hanya sebutannya aja. Syarif, Sayyid, Habib, sama aja. Ketika kita tahu nih mereka nih Habib gitu kan, sebagai macamnya. Takzim kita tuh ya takzim ke mereka tuh bahwasanya mereka ada darah keturunan Rasulullah nih. Kadang kan ada orang yang terlalu minder lah gitu kan, oh dia ini keturunan Nabi, coba macam bla 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 bla. Enggak juga, enggak perlu minder gitu kan, karena di dalam Al-Qur'an Allah itu bilang inna akramakum indallahi atqakum, ya tahu. Orang yang paling dekat dengan Allah itu ya orang yang paling beriman. Wow. Jadi kalau ada orang yang minder lah gitu ya di kalangan secara mata dia tuh ulama sebagai macam bla 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 bla, yang sampai itu ada jaminan Permisi mas. Alamak oi. Sorry ya bang. Aman. Kayak kata bang Budi tadi. Ya kita gak tahu amal seseorang, yang penting hati kita. Yang malah amal ini. Kalau orang memponis kita bla 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 ya. Jadi kalau ada orang mau inna akramakum indallahi atqakum gitu. Kasih terus ayat-ayatnya itu, mantap. Terima kasih. Sekali. Ada orang yang komen tadi apa namanya? Baik sekitar dulu katanya gitu kan. Iya. Oh, berarti Pak Ustaz mantau ya.
dari apa? Oh, mak main-main. Sedap-sedap. Kami dari rencana tadi, Bung. Kalau misalnya dia bilang kayak gitu, ya secara yang kita lihat, kalau negara kita ini kan negara yang masih di dalam kategori aman secara sejarah bala bantuan ya. Lihat ya. Iya. Kalau katanya tetangga lebih butuh bla bla bla, ya memang lebih butuh, tapi urgennya misalnya lebih urgen di mana gitu. Pergilah ke sana. Oke. Oh my god, it's Albert Einstein. Raul, sorry. Ini mekiknya. Huh? Damn. Okay, sorry, Bang. Halo, Mak. Ayo, ikut aku dah. Nice. Ya! Awas jatuh. Sorry ya. Alright. Kalau kita ini kan semua ibadah kita masih bisa dikategorikan masih terjamin. Gak terancam. Satu. Lalu. Perihal apa? Shinzo sasage yo. Jadi kalau dalam kategori negara aman, kita masih negara aman. Tidak ada urgensi yang lain. Kalau masalah kelaparan, ekonomi, sebagainya macam itu udah sunatullah kayak gitu.